Halo guys, selamat datang di Torara Go. Oke guys, nah lanjut lagi bermain Genshin Impact guys ya. Di sini aku ingin mencoba buka domain baru di Dragon Spine guys ya. Tempatnya itu di sini guys. Nah ini belum kebuka guys ya. Oke, jadi pertama kalian ke sini dulu guys. Setelah ke sini. Bicara dengan Iris guys ya. Setelah bicara dengan Iris guys ya, dapatin quest yang bernama di tengah pegunungan guys ya. Setelah dapat quest dari Iris guys ya, nanti kita ke sini guys. Dekat teleport ini guys. Nah, tempatnya di sini guys ya. Nah, nanti di sini ada sebuah batu es yang harus dihancurin, guys. Untuk hancurin batu esnya, guys, butuh scarlet, guys, batu merah, guys, ya. Nah, butuh 4, guys, untuk bisa hancurinnya. Nah, setelah hancur, terdapat bola dan kita aktifkan, guys. Oke, setelah kembali lapor ke Iris, nanti Iris akan memberitahu di mana batu es yang lain tersebut, guys ya. Jadi guys, setelah dikasih tahu ya, lokasi kristal esnya di mana dari Iris, guys ya. Jadi untuk kristal es yang kedua itu ada dekat teleport ini, guys. Nah, ini letaknya ada di bawah, guys. Nah, letaknya di sini guys ya. Nah guys, jadi hancurin batu esnya seperti biasa ya, membutuhkan batu merah ya. Udah itu kita aktifkan bolanya. Oke, jadi kita langsung ke tempat kristal es yang ketiga guys ya, yang terakhir guys. Lokasinya di sini guys ya. Kita teleport. Nah, jadi ada di bawah sini guys ya. Untuk buka lubang di tengah guys ya, kita harus menyelesaikan teka-teki guys. Teka-tekinya kita harus ikut arahan dari Sili guys ya. Kemana Sili itu bergerak. Nah, setelah Sili memberikan kita arahan, kita ikutin aja guys. Dan kita nyalakan menggunakan elemen cryo atau es guys ya. Nah, setelah berhasil membuka teka-teki, kita akan mendapatkan hidden chest guys. Udah itu kita bakal melawan Ruin Grot guys. Oke, setelah melawan Ruin Grot, nanti lubangnya terbuka, kita turun aja guys ya. Setelah turun, nah, kita hancurin aja batu esnya dengan batu yang merah itu guys ya. 4 kali guys. Thank you.
Setelah batu esnya udah hancur, kita aktifkan guys bolanya guys. Oke guys, setelah kita sudah aktifin 3 bola guys ya, kita bisa lanjut ke misi di tengah pegunungan guys ya. Oke, langsung saja kita berangkat guys. Ikoze. Nah, misinya ada di situ guys ya. Oke, kita tinggal ikutin tandanya, guys. Ya. Nah, ini dia tempatnya, guys. Wow. Nah, ini ada satu batu es harus dihancurin, guys, ya. Kayaknya kita harus aktifin bola juga nih. Ada bola di situ. Nah, guys, kita aktifkan guys ya. Nah guys, ternyata ada 3 ya, batu es dan bola yang harus kita aktifkan guys. Jadi tadi aku baru 1, tinggal 2 lagi guys ya. Yosh, shuppatsu da! Bouken da bouken! よし、出発だ。万歳もない。よいしょ。そんな。待て。
Oke, ini dia. Kita buka yang kedua ya. Oke, tinggal satu lagi, guys. Ini dia batu merahnya ya. Oke, udah hancur, kita ke sana. Melayang dia ke atas ya. Oke, jadi domainnya udah kebuka ya guys. Ya begitulah. Nah, akhirnya bisa dibuka guys. Oke guys, jadi bisa dibuka guys ya. Lumayan ada teka-teki dan tantangan guys ya. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu guys. Jangan lupa di subscribe, like dan komentar guys ya, karena subscriber itu gratis guys ya. Oke, sampai jumpa guys. Bye.